Saudara, perjalanan 14 jam mengikuti operasi penangkapan kapal asing pencuri ikan berbuah manis. Dua kapal berbendera asing tertangkap tangan mencuri ikan di perairan Indonesia. Kita simak kembali perjalanan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan Febri James di perairan Natuna. Tembakan peringatan satu kali. Tembakan peringatan ke air. Persiapan tembakan peringatan ke air. Mereka belakang. Informasi dan data yang diperoleh tim ternyata akurat. Kapal berbendera Vietnam yang menjadi target operasi penangkapan tengah mencuri ikan di perairan Indonesia. Persiapan, persiapan, tembakan satu kali. Tembakan ke air dua kali. Tembakan batik kapal dua kali. Nahkoda dan awak kapal yang berjumlah lebih dari 10 orang berhasil ditangkap. Buretan. Dek, dek, dek. Itu suruh lempar tali dia belakang. Lempar tali, lempar tali. Sudah dikuasai anggota kita, kita akan kejar satu lagi kapal yang lari menuju ke perbatasan. Usai menangkap kapal pertama, kapal asing kedua mulai kabur ke arah perbatasan. Kapal Orca 2 mengejar dengan kecepatan penuh dan kembali melepaskan tembakan peringatan. Berikan tembakan peringatan ke air dua kali. Thank you.
menjadi target dari KKP. Hari ini ada dua kapal, ini adalah kapal kedua yang tadi sudah dijelaskan, dan ini pengintaian dan informasi sudah didapatkan dari beberapa waktu terakhir. Ada 5 awak kapal atau ABK yang berada di kapal kedua ini, kalau yang tadi lebih dari 10. Dan ini menjadi salah satu upaya bagi Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam mengawasi illegal fishing di Indonesia. Saya beruntung sekali bisa mendapatkan kesempatan ini melihat momen tembak peringatan, kemudian tembak peringatan di laut dan lain semacamnya dalam proses penangkapan kapal ikan asing. Dan ini informasinya dari negara Vietnam. Dua kapal asing ditarik menggunakan kapal Orca 2 menuju pangkalan PSDKP KKP Batam. Proses penarikan kapal membutuhkan waktu 10 jam perjalanan ke daratan. Dua nahkoda kapal akan diproses hukum, sementara awak kapal akan dideportasi ke negara asal. Saudara Kompas TV, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 14 jam, tadi saya dari Orca 2, kemudian berpindah lagi ke Barakuda 1 setelah melakukan operasi penangkapan kapal asing Vietnam. Saat ini time to go home, harapannya adalah sumber daya laut kita bisa terus dijaga dari kapal-kapal ikan asing dan juga pelanggar-pelanggar nelayan yang kemudian bisa terus dijaga oleh tim pengawas dari berbagai kalangan termasuk PSDKP, KKP. Harapannya masih panjang, jalan masih panjang, sumber daya laut kita masih sangat besar dan kita harus jaga bersama. Alfania Rizky, Febri James, Kompas TV, Batam.